Tis, muka lo kenapa? Apa-apanya? Muka lo demek kayak pakaian belum kering. Emang ngeledek aja, Jak. Emang bener? Kalau lo gak percaya, tanya aja sama Yuli. Iya kan, Yul? Iya, Bang. Tuh, apa gue bilang? Coba senyum. Lagi. Nah, sekarang senyumnya kasih ke Yuli. Ayo. Itu kan enak muka lo. Tinggal gue kasih sambal. Pak. Mama nyari apa? Bobby kemana? Barusan udah jalan. Ya, Mama belum kasih ongkos, sudah berangkat. Ada apaan sih? Anu, Be. Bobby belum surti kasih ongkos, sudah berangkat. Lu telat. Si Bobby gua udah kasih ongkos. Mbak. Mau beli apa, Mbak? Punya ikan enggak, Butut? Ada ikan kembung, ada tongkol. Ada bawalnya juga. Oh, bawal aja dua. Kok cuma dua sih, enggak lima sekalian. Dua aja, Butut. Ya udah. Butut iki piye to ya? Dari tadi saya udah di sini kok nggak dilayani. Lah ini Mbak Ratna baru dateng, langsung dilayani. Nah, Mbak Yuni udah tahu apa yang mau dibeli ya, Pak? Ya belum sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ngelamun gitu, Mak? Oma inget sama Ibu Rogaya, teman Oma. Emangnya dia kenapa, Mak? Ibu Rogaya kan baru sembuh sakit. Dia tuh tinggalnya sendirian. Jadi, waktu dia sakit agak ada yang nemenin. Oma jadi inget sama diri Mak sendiri. Emang gak usah mikir kayak gitu. Kan ada saya, ada Pak Uyuy. Kalau Mak lagi sakit, kita pasti nemenin, Mak. Beneran? Alhamdulillah. Makasih ya. Sekarang ada pesanan kue apa, Mak? Yanti mendingan bersihin oven dulu dah. Iya, Mak. Deh! Kit! Lu? Iya. Lalu Pak Haji, kenapa jualannya di sini? Iya, ini warung saudara gua diminta jagain si Acep. Oh, terus warung yang Pak Haji gimana? Iya, nanti ya buka lagi. Di, untung ada lu nih. Emang kenapa? Iya, jagain warung gua sebentar ya. Pak Haji mau kemana? Gua pengen beli gas gua habis. Oh, siap atuh saya ngejagain warung Pak Haji. Makasih ya. Iya. Iya, boleh dah. Iya. Haji. Ntar dulu. Ribet amat jadi. Iya. Jadi, ribet ya. Iya. Bisa beli aja. Ini Butut, pas ya. Iya, terima kasih. Mbak Ratna, kemarin itu loh, dapat oleh-oleh apa toh? Cuma aksesoris sama kaos untuk Budi aja, Mbak Yuni. Oh, alah. Enak yo, jalan-jalan ke Bali itu. Ya aja suaminya ke Bali. Mas Indro itu mana mau jalan-jalan ke Bali. Loh, kenapa? Ya masa ke Bali aja gak mau, Mbak Yuni? Tini aja mau kok diajak ke Bali. Ya, Mas Indro itu ndak mau, soalnya ndak ada duitnya. Mbak Ratna, tahu nggak kabarnya Mbak Yuli?